Kembali lagi di Kaskus on YouTube. Dan hari ini tepat 29 Februari, yaitu tanggalan tahun kabisat yang cuma ada tiap 4 tahun sekali. Terus, apa sih tahun kabisat itu? Jadi, yang biasanya ada 365 hari dalam setahun, khusus tahun ini jadi 366 hari kan? Kita tahu, satu hari adalah waktu di mana bumi melakukan satu rotasi penuh terhadap sumbunya. Dan satu tahun adalah waktu di mana bumi melakukan satu kali revolusi mengitari matahari. Nah, di dalam satu tahun, bumi mengalami 365,25 kali rotasi penuh. Jadi, satu tahun sama dengan 365,25 hari. Ini nih yang disebut hitungan secara astronomi. Problemnya, kalender kita nggak mungkin ada tanggalan yang isinya cuma 0,25 hari. Jadi, satu tahun tetap dibilang 365 hari. Nah, sisa 0,25 hari itu diakumulasikan selama 4 tahun untuk jadi tambahan 1 hari yang akhirnya dimasukkan ke bulan Februari yang jumlah harinya paling sedikit di antara bulan yang lain. Jadi udah klop dong dengan hitungan astronomi. Tahun yang bisa dibagi dengan 100 bukan lagi dianggap tahun kabisat, dan tahun yang bisa dibagi 400 tetap menjadi tahun kabisat. Jadi, tahun 1600, tahun 2000 tetap menjadi tahun kabisat. Buat Agan yang ulang tahun hari ini, tahu nggak kalau rasio orang yang lahir pada 29 Februari adalah 1 di antara 1200 kemungkinan. Jadi, walaupun menurut kalender lo ulang tahun cuma 4 tahun sekali, seenggaknya lo bisa bangga karena lo adalah manusia unik di setiap 1200 manusia lainnya. Selamat ulang tahun ya, kan?